Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Rizki Arosani, angkatan 2017, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya kandidat nomor 1, calon ketua umum himpunan jurusan Akuntansi periode 2019-2020. Adapun saya di sini mencalonkan diri sebagai calon ketua umum himpunan jurusan akuntansi memiliki alasan karena saya ingin merubah himpunan jurusan akuntansi menjadi lebih baik lagi, bukan hanya di himpunannya saja tetapi baik anggota di jurusan akuntansi maupun jurusannya akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember ini. Dan menjadi ketua umum himpunan jurusan akuntansi adalah mimpi saya ketika awal memasuki mendaftar menjadi anggota himpunan jurusan akuntansi periode kemarin. Maka itu, jika saya ingin merubah himpunan jurusan akuntansi menjadi lebih baik, maka saya harus menjadi nomor orang paling satu, yaitu menjadi ketua umum terlebih dahulu. Maka saya memiliki hak untuk merubahnya. Dan di sini saya bukan mencalonkan diri sebagai paksaan dari orang lain, tetapi ini adalah niat dari saya sendiri. Ketika saya mencalonkan diri menjadi ketua umum himpunan jurusan akuntansi, adapun visi misi yang saya buat, yaitu visi misi saya adalah membangun kinerja yang lebih baik bersama mahasiswa aktif guna mewujudkan himpunan mahasiswa jurusan akuntansi yang berintegritas tinggi, dinamis, dan berkesinambungan, serta menjadikan HMJA sebagai organisasi yang akan tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Selain visi yang saya buat, saya juga memiliki misi yang saya buat, yaitu yang pertama, menjadi sarana penyelenggara kegiatan yang menunjukkan kebersamaan dan kualitas mahasiswa jurusan akuntansi. Dan yang kedua, menjalin hubungan yang baik dan membangun suasana kekeluargaan antara anggota dan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dan yang ketiga, membangun koordinasi yang aktif dan berkesinambungan bersama seluruh elemen yang meliputi HMJA. 4. Menciptakan himpunan mahasiswa jurusan akuntansi sebagai wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh anggota. Dan misi saya yang terakhir yaitu menjadi tempat atau wadah aspirasi bagi mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mengembangkan minat, bakat, dan intelektual. Itulah visi misi yang saya buat jika saya mencalonkan diri sebagai ketua umum himpunan jurusan akuntansi periode 2018-2019. Nah, jangan lupa untuk kalian mahasiswa S1 akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mengeluarkan hak pilih kalian melalui e-voting yang di media sister pada tanggal 21 dan 22. Maka itu kalian jangan golput, jangan salah pilih. Pilih nomor 1.